City FC KL City dijangka membariskan skuad terbaik apabila menentang ATK Mohun Bagan dalam aksi separuh akhir Piala AFC Antara Zon di Stadium Salt Lake, Kolkata, India, Rabu ini. Berdasarkan aksi terakhir Liga Super yang berkesudahan seri 2 sama menentang Sabah FC Amis lalu, pengendali KL City, Bojan Hodak mengambil tindakan bijak apabila merehatkan beberapa pemain utama bagi mengelak daripada ditimpa kecederaan. Antara pemain yang disimpan seperti dua penyerang import iaitu Romel Morales dan Jordan Mintah yang dijangka akan dipertaruhkan bagi membentuk gandingan mantap di bahagian depan. Cara kami bermain ketika menentang Sabah boleh dapat keputusan lebih baik, tetapi kami kehilangan ramai pemain termasuk penyerang. Jika mereka ada, berkemungkinan keputusan akan berbeza. Memandangkan kami akan bermain Piala AFC nanti, jadi kami tak mahu ambil risiko dengan menambah kecederaan, kata Hodak. Skuad The City Boys mara ke separuh akhir selepas memenangi aksi final Zon ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur bulan lalu. Dalam aksi itu, KL City mudah menjinakkan kelab Indonesia PSM Makassar dengan 5-2 untuk melakar sejarah tersendiri mara kesaingan antara Zon buat pertama kalinya. Jika anak buah Hodak menang ke atas Mohun Bagan itu, KL City akan menempah tiket ke pentas final antara Zon untuk berdepan sama ada wakil dari Uzbekistan, FC Sogdiana Jizak atau Eastern SC dari Hong Kong. Info dipetik dari Harian Metro 5 September 2022. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan mendapatkan berita-berita terkini perkembangan bola sepak tanah air. Sesungguhnya tiada hari tanpa bola sepak. Majulah sukan untuk semua. Selamat beristirahat.